اللهم صل على سيدنا. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Majid, insyaAllah kita mulakan kuliah kita dengan umat kita Al-Fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in. Ihdinas Siratal Mustaqim. Surat al-lazina an'amta alaihim wa al-mamduni alaihim wa al-dallin amin. A'udhu billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa wa'fu 'anna bi rahmatika ya Allah fa innaka khayrul rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه ومنهم شقي وسعيد. فأما الذين شكوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول. صدق الله. سورة هود آيات 105 hingga 108 insyaAllah. Sahabat ahli syurga, senang jemaah sekalian, Alhamdulillah. Ya. Banyak-banyaklah. Mari kita bertahmin, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah, Alhamdulillah. Diberi kesihatan, diberi kelapangan, diberi kesungguhan untuk bertemu dengan Allah di masjid yang mulia. Masjid menjadi syafaat kepada sesiapa yang ingin syafaat. Ya? Kita dapat bertemu Allah pagi ini dengan ceria, dengan keimanan, imanan wahtisaban, ya? Dengan penuh keyakinan, penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh kira-kira apa? Kira-kira muttaqin. Kita berkira-kira supaya Allah terima kita jadi muttaqin. Jadi mukminin, jadi muslimin, jadi muttaqin, jadi sabiri, jadi mustaghfiri, jadi munfiki, jadi Alhamdulillah. Itulah kiraan-kiraan kita yang Allah telah bicarakan dalam 30 juzuk. Alhamdulillah. Ana pilih surah ni, surah Hud ni, semalam tilawah sampai surah ni, surah Hud. Tengok ayat ni. Semalam ada kuliah sebelum iftar ditangkap. Jadi nak cerita apa dengan orang tangkap pandai-pandai ni? Samalah nak cerita apa dengan antum semua ni kan? Jadi Allah gerakkan hati, tengoklah ayat ni. So kuliah kita pagi ni nak cerita ayat ni lah.
ayat dua kumpulan manusia. Al-Quran ni Allah tak cerita lain lah. Dua kumpulan. You nak yang ni ke nak ini? You nak A ke nak B? Itu je. You nak syurga nak neraka? Itu je. Very simple. Easy. Ha. Orang jaga kata, very easy. Yeah. Easy to choose. Tidak mengelirukan. Jelas, pasti, wadih, mubin, terang. Yeah. Ha, baik. Jadi sebelum pergi ayat ni, tadi yang parking kat depan ni, kat kedai gunting tu, ya, kedai siapa gunting tu, dah pernah semang lupa nama dia. Jadi ada seorang jamaah kita yang juga parking awal, dia senang bagi makan kucing. Allahu Akbar, Subhanallah, kan mudahnya nak masuk syurga kan, dia bawa makanan kucing tu dari rumah, agak dia dah perasan banyak kucing setiap hari situ. Semalam mana baca satu rujukan, siapa yang Allah tak pandang? Siapalah agaknya kalangan manusia ni Allah tak pandang. Allah ignore je. Sebaliknya bila baca-baca tu jumpa tajuk pula, siapa yang Allah pandang dan masuk syurga tanpa hisab. Jadi banyak ada yang kata tiga, mungkin bacaannya tiga, ada yang kata tujuh, ana jumpa 14, mungkin banyak lagi. Jadi berdasarkan pembacaan dia dan kesempatan dia, insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat, jalan-jalan nak menuju syurga ni sangat luas. Itu yang anda pernah sebut, pahala di mana-mana, di tepi barong, tepi jalan, di jalan raya, banyak pahala, insyaAllah. Baik. Kita berada di 11 Ramadan je. Allah, laju betul je. Allah, rasa belum hatam lagi. Ramadan lah. Anda baca satu artikel, akhir zaman ni masa memang laju. Memang gitu. Allah cipta akhir zaman ni laju. 24 jam juga tapi laju. Semua pergerakannya laju. Manusia pun nak laju. Memang manusia nak laju, Allah bagi laju. Ya. Nak cepat pandai, umur 2 tahun dah kita nikah. Ya. Semua nak cepat. Kalau boleh, umur 10 tahun dah masuk universiti. Kan? Manusia ni. Cucu saya masuk 3 tahun, kita nikah. Ya. Dulu saya, tak nikah, tak kenal. Ya. Jadi nak cerita manusia ni nak cepat. Cepat, cepat. Allah pun bagi cepat. Ya. Cepat. Banyak perkara lah. Jadi jangan lupa bahawa kita nak cepat-cepat mengumpul bakul-bakul syurga Allah SWT. Baik, ayat ni sahabat yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni. Baik, sebelum itu terima kasih sekali lagi kepada Tuan Haji Tuan Nusi dari jawatan kuasa jamaah sekalian, beri peluang lagi untuk berkuliah pagi ni. Baik, ayat tadi yawma ya'ti, akan datang satu hari, la yatakallamu nafsun, manusia tak boleh berbicara. Zik dalam surah Yasin kan dia sebut, tiap minggu kita baca zik, melainkan dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, memang tak izin lah. Kecuali Allah izinkan, Allah tak izinkan hari akhirat ni mulut bercakap. Yang bercakap tangan, kaki, mata. Tu tangan kena buat kerja banyak ni. Bagi makan kucing, bagi hidangan pada jiran. Sebab dia nak bercakap. Kaki bercakap. Faminhum syakiyun wa sa'id. Antaranya dalam hari, di hari mahsyar itu, di hari kiamat itu, syakiyun wasa'idun. Ada dua kumpulan manusia. Pertama, manusia yang syakiyun, yang bersedih. Kalau sedih, sedih dekat dunia ni, gaji lambat seminggu, sedih lah kan. Boleh kira lagi. Boleh pinjam kedai Haji Rashid ni. Haji, Haji belum gaji lah Haji Rashid. Boleh pinjam beras ke ikan ke? Boleh. Boleh. Sedih setakat tu je. Tapi sedih ni sedih yang tak boleh bercakap. Sedih yang meraung. Macam mana nak cerita meraungnya? Di masyarakat.
kalau badan manusia itu ditarik dengan rantai, carap di padang mahsyar, koyak-koyak muka badan bagian depan ni, cantik lagi, ditarik lagi, koyak lagi, cantik lagi, ditarik lagi. Sedih macam mana nak bayangkan? Kita pun tak pandai nak bayangkan. InsyaAllah. Dan satu kumpulan lagi yang sa'idun, gembira. Allahu Akbar, gembira. Yang ni kita nak cari. Inilah pilihan kita. Sa'idun, berbahagia. Muflihun. Apa lagi? Ja'izun. Orang-orang yang berjaya. Muflihun. Selalu Allah ulangkan, muflihun. Muflihun. Fi jannatin na'im. Fi jannatil ma'wa. Fi jannatil firdaus. Yang ni lah sahabat pilihan kita. Kita tak ada pilihan lain dah. Yeah? Tapi pilihan ni tak boleh jemur berbicara. Sebab dia boleh mencet, menyempang. Hati kita mudah menyempang. Tak percaya kita cuba. Seminggu tak bayar solat dia. Jauh kita. Kalau kita nak buat uji kaji diri kita sendiri lah. Cuba seminggu tak baca Quran. Kalau bergembira tu ada ada benda tak betul lah tu. Dia belum sampai sirim dia lah. Belum sampai grade dia. Tapi kalau rasa sehari tak baca, Masya Allah macam ijuk tak sampun lah. Ni di makam dah naik lah. Makam ahli syurga tu naik. Sebab ahli syurga ni masuk macam-macam rupa, macam-macam package. Ada masuk tanpa hisap. Ada masuk tu Allah panggil malaikat, kau panggil semua ni. Panggil ahli azan, muazzin, ahli solat, ahli sedekah, malaikat panggil. Tapi bila malaikat tak panggil tu, Allah panggil lah satu-satu timbang amal ni. Itu yang berat tu. Jadi kita harap kita ni dipanggil masuk syurga oleh para malaikat yang ditugaskan Allah SWT. Melalui babur rayyan kita, melalui babur zakat, sedekah, infak kita, melalui babur solat kita, babur tahajud kita, babur tilawah kita. Jadi mereka bergembira lah. Gembira. Fa'amal ladhina syaku fa'finna. Yang bersedih hati tu, yang tak gembira tu, yang menyesal tu, maka tempatnya di finnar, di api neraka. Lahum fiha zafirun wa syahikun. Mereka di dalam neraka itu merintih, merana, meraung. Meraung. Apa antara raungannya? Ya Allah, celakalah aku. Dia celakakan. Barulah dia tahu dia celaka. Ya wailatana. Ya Allah, celakanya aku. Aku dulu tak nak beriman. Aku tu dulu tak nak. Tak nak semua. Barulah dia rasa meraung. Itu yang kata dalam surah sajadah tu. Apa imam dalam surah sajadah tu? Balikkanlah aku semula. Aku nak beramal. Aku dah yakin. Semalam ada kuliah mana tu, dia kata bila kita yakin dengan Allah, bila kita di dalam kubur barulah yakin. Sini tak yakin ni, indak-indak je kita tu. Bila dah dimasuk dalam kubur, datang mengenangkan angkir, barulah ampun tuan, aku nak balik semula kat dunia, aku nak solat, baru dia yakin. Ini beriman dia tapi tak yakin. Ramai bila baca ilmu Allah ni, apalah kita nilai. Tapi bukan kita nak nilai orang. Kita nak nilai diri kita sendiri. Tak baik kita menilai orang. Biarlah diri sendiri menilai diri sendiri. Sebab Allah telah beri kita cukup alat untuk menilai. Allah beri kita masa, beri kita mata, beri kita ilmu, beri kita pendengaran, beri kita sahabat, beri kita macam-macam. Untuk menilai diri kita. Khalidina fiha, mereka kekal dalam api neraka. Madamat samawati wal ardh, selagi ada matahari, selagi ada langit dan bumi.
Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Manakala orang-orang yang berbahagia, bergembira, bersukaria, ya, fa fil jannah, masuk ke dalam syurga. Ya. Syurga inilah kita punya target, kita punya visi, ibu-ibu, ayahanda. Kita jangan goyah lagi visi kita, jannatul firdaus. Ya. Jadi kita hidup ni setara Allah beri kita nyawa ni, nafas mengembus-ngembus ni, nah, situlah kita cari peluang-peluang untuk ke syurga Allah SWT. Ya. Khalidina fiha, kekal di dalam syurga, madamatis samawati wal ardh, selagi ada langit dan bumi, illa masya Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki. Ya. Ata'an ghairu mahjuz, menerima anugerah-anugerah, pemberian-pemberian, balasan-balasan, jaza'un nikmat, ya, tanpa putus, ya, tanpa putus. Baik. Dari surah ini, dari ayat ini, anda nak bawa kepada kehidupan sekarang inilah, hari ke-11 Ramadan ni, ya. Ke-11 Ramadan. Ya. Teringat satu nasyid, Raihan. Raihan ke Asyik Rabbani, ahlan wa sahlan marhaban, ahlan wa sahlan ya Ramadan, ahlan wa sahlan marhaban, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ini ucapan orang yang cinta. Ucapan cinta ni. Ini bahasa orang bercinta. Ya. Bercinta dengan Ramadan. Ramadan datang, dia gembira, dia suka, dia riang. Lama tunggu setahun, 11 bulan tunggu ni baru sampai. Ya. Disambung dengan ahlan wa sahlan marhaban, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Baru hari 11. Ada 19 hari lagi. Sambutlah. Ramadan ke-12. Sambutlah gembira. Ramadan ke-13, ke-14. Sehinggalah hujung Ramadan. Nah, kita sambut hari-hari. Hari-hari pengisian Ramadan tu dengan gembira. Kita sambut saranan-saranan Allah dalam sepanjang Ramadan dengan riang, dengan gembira. Dengan berjiwa besar. Dengan bangga. Kita mesti bangga dapat bersaum. Kita mesti bangga dapat bersahur. Kita mesti bangga dapat berbuka. Kita mesti bangga dapat hadir ke masjid, bersolat, bertarawih, bertadarus. Bangga. Bukan bangga nak tunjuk orang. Bangga aku dengan Allah. Bila cerita syurga, dia cerita aku dengan Allah. Bukan cerita dengan pengerusi. Bukan abang pengerusi. Tetap kekasih kita. Yeah? Tetapi bila syurga itu sebab milik Allah. Jadi perasaan itu dengan Allah. Kita sambut kebanggaan-kebanggaan ini, kesyukuran-kesyukuran. Ya, rasa rendah diri, rasa bersyukur, rasa tamak, rasa haloba. Ya, sambut dengan ahlan wa sahlan. Ya, banyak lagi. Tadarus kita tak hatam lagi. Tadabur tak sempat habis lagi. Banyak lagi. Banyak, 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 banyak. Jadi Ramadan ini, sahabat-sahabat, bulan garis penamat. Garis penamat hidup kehidupan kita dalam setiap tahun. Eh? Hidup lagi, nambah setahun lagi, jumpa Ramadan lagi, garis penamat yang kedua. Hidup lagi tahun depan, garis penamat Ramadan lagi. Jadi selagi kita Allah beri peluang hidup-hidup ni, maknanya kita sentiasa jumpa garis penamat. Iaitu garis penamat kehidupan kita, iaitu bulan Ramadan. Ramadan ni Allah nak uji. Nak uji kita, nak tengok kita siapa yang sungguh-sungguh nak syurga. Ramadan hari lain tak nampak. Hari lain saya kat warung kerja, warung sana, warung sini, sana, warung sana. Kawan saya dulu duduk di Manjalara, tempat orang bersara, orang besar-besar, rumah besar, isteri besar, suami besar, gaji besar, pekerja besar, motor besar-besar. Dia bersarapan kat mana? Dia keraup. Naik motor. Lepas subuh, brum, pergi raup. Nak
cerita hebatnya manusia kan. Jadi kita kita macam itulah, kita 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 jarak jauh, kita pandang jauh hidup kita. Allah terima tak? Yeah. Jadi Ramadan ni Allah nak uji kita, yeah. Nak tengok kita punya standard kita, kita punya imanan wahtisaban tu setakat mana. Yeah. Bukan kita tak semayang. 11 bulan kita bersemayang berjamaah. Yeah. Tapi bila Ramadan tu, dia tak cukup dengan semayang 5 waktu tu. Allah nak tingkatkan. Betul ke tak kita, yakin tak kita bahawa semayang itu masuk syurga tanpa hisap? Kalau 5 waktu semua orang dekat rumah pun semayang 5 waktu. Takkan Allah tak itiraf semayang mereka? Lebihnya kita berjemaah, kurangnya mereka duduk di rumah. Tapi semayangnya sama dengan kita. Tapi di antara dua semayang ni macam mana Allah nak bezakan? Solat tarawih. Jadi siapa yang berjaya solat berjamaah ditambah solat tarawih, ya, maka sampailah siri indikator, kata tunjuk bahawa kita layak masuk syurga tanpa hisap. Begitulah amal-amal lain. Bukan kita tak beri sedekah. Dari dulu kita beri sedekah, kita tolong orang. Tapi Ramadan ini Allah Allah tingkatkan dia punya nilai ujian itu. Nilai markah dan nilai ujian. Ya, anda teringat waktu anda bertugas dulu sebagai guru kan? Bila tingkatan satu tu belajar tak belajar lah anak-anak murid ni kan? Tingkatan dua pun gitu juga, mak bapak pun sama juga. Bila masuk tingkatan tiga nak ambil PMR, oh, penuh pusat tuition. Mak bapak pun sekali tunggu. Pasal hari akhir, bulan terakhir tingkatan tiga, dia berjaya atau tidak, maka satu tahun itu dia polon lah. Tuition, tak cukup pusat tuition, bawa balik rumah, panggil cikgu tuition. Pasal nak skor, keluar result A, 8A. Macam itulah dengan Ramadan ni. Yeah? Besok bila kita wafat, kita dalam kubur, tengok fire Ramadan, sama tak dengan bulan lain? Atau berbeza sangat kita di bulan Ramadan banding dengan bulan lain? Yang ni kita nak cari. Yeah? Jadi Ramadan ni Allah uji kita. Oleh sebab tu ujian ni sangat luar biasa. Macam markah peksa lah. Peksa bulanan markah 100 juga. Tapi tak ada nilai. Tapi peksa akhir SPM markah 90 lebih baik daripada markah 100 bulan Januari. Walaupun markah 80 peperiksaan SPM bahasa Inggeris, padahal Januari dia peksa bahasa Inggeris markah 100. Allah tak pandang, manusia tak pandang yang tu. Pandang yang ni, yang SPM sebenarnya. Jadi Ramadan itulah Allah sediakan platform, Allah sediakan wadah, Allah sediakan masa dan ruang yang sangat ekstrim, yang sangat luar biasa. Dan tak ramai orang mampu. Sebab tu Nabi, sampai Nabi sebut, ramai orang puasa lapar je. Alhamdulillah. Bila buka 6 segar, penuh bazar. Balik kenyang, lepas tu sandar. Dapat lapar, dandah harga. Kan? Sebab macam budak-budak nak peksa tadi lah. Dan nak peksa buat ada. Bila masuk peksa, setakat masuk keluar balik je lah. Tak boleh jawab. Jawab tak seberapa. Ala kadar. Yeah. Kecil lah, sebab tu kita bersyukur pada Allah SWT. Bila Ramadan ini bulan untuk kita diberi masa cop syurga Allah SWT. Bila untuk cop kita. Yeah. Jadi antara amalan yang sangat kita sangat dituntut dalam bulan Ramadan ni, sahabat-sahabat semua, ialah kebanyakan doa. Yeah. Doa untuk masuk syurga. Syurga ni kena diminta. Yeah. Syurga mesti diminta. Yeah. Syurga mesti diminta. Yeah. Mesti diminta. Kalau tak minta, siapa nak kasih kan? Walaupun amal kita baik, amal kita banyak, tapi kita tak nak. Buat apa amal tu? Nak tunjuk baik aje. Aku orang kaya yang baik, dermawan yang baik, setakat tu je. Rugilah. Aku tunaikan sembahyang lima waktu,
Takat tu je, rugilah kita. Sebab tu udu'uni astajib lakum. Mintalah pada aku, aku tunaikan. Eh? Wala in sa'al apa ayat tu? Wa idza sa'alani ibad wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Ha tu. Doa dan beriman. Okay. Bila orang tanya kepadamu ya Muhammad mengenai diriku, aku ni Allah, siapa Allah, macam mana Tuhanmu? Beritahulah, aku ni hampir. Qaribun, Allah ni hampir. Sentiasa nak dengar, nak tunggu bisikan kita ni. Doa kita, Allah nak tunggu doa kita ni. Allah nak tunggu doa kita ni. Doa apa dia? Dia semayang ni nak doa apa ni? Dia bersetekan ni nak apa ni? Okay. So antara doa yang dicadang oleh Allah SWT dalam Al-Quran, nak rujuk kitab doa-doa ni, doa-doa dalam Al-Quran, yeah. Pertama, sahabat-sahabat, Ramadan ni banyakkan doa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ni doa ahli syurga. Ni doa orang nak masuk syurga. Orang yang kepingin, ingin sangat beria-ia nak syurga. Ha, ni, mesti ada doa. Berada di surah pertama. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadikan zikir. Doa ni jadikan zikir, tuan. Eh? Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan yang istiqamah, jalan yang konsisten, eh? Jalan yang sentiasa kita berada di atasnya. Atau mustaqim. Eh? Jangan bilang bengkang-bengkuk. Eh? Jangan kejap ya, kejap tak, kejap ya, kejap tak, kejap rajin, banyak malas. Atau kejap rajin, kejap malas. Ha, itu tak istiqamah tu. Eh? Tak istiqamah. Kita umur-umur larian pecut ni, lari pecut ni, lari garisan penamat ni, ha, dia kena ya dan ya dan ya dan ya dan ya dan ya. Buat dan buat dan buat dan buat dan buat dan buat. Tak menoleh lagi lah. Sebab kita dah nampak lah. Kita nampak Allah sediakan di hadapan kita syurga. Kita dah nampak alat-alat tul-tul, amalan-amalan yang kita masuk syurga tanpa hisap. Yeah. Dah lama dah kita belajar. Inilah saat-saat yang terbaik untuk kita perhalusi, untuk kita santuni, insyaAllah. Doa yang lain bulan Ramadan ni, doa Rabbana dalam surah Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan bengkang-bengkokkan hati kami setelah Engkau beri kami hidayah, ya, dan anugerahkan kepada kami dari sisimu rahmah. Siapa dapat rahmat Allah dapat syurga. Siapa dapat murka Allah dapat neraka. Innaka antal wahhab. Sungguhnya Engkau sangat pemberi. Engkau sangat memberi anugerah. Yeah. Jadi rahmat Allah ni mesti diminta. Jangan berhenti. Yeah. Jangan berhenti. Macam Allah tak berhenti-henti lah. Beri kita nyawa. Sentiasa bernyawa. Yeah. Nyawa sentiasa ada pada mana kita. Sampailah tamat umur kita. Yeah. Kalau Allah ambil sekejap nyawa kita, matilah sekejap. Masuklah kubur kejap. Lepas satu jam hidup balik, keluar dari kubur. Takkan mungkin. Bukan itu manusia. Manusia dia mati, mati habis. Yeah? Jadi sebelum mati tu minta rahmat Allah. Rahmat. Rahmatan lil alamin. Yeah? Ha, ini doa-doa untuk cuk syurga. Yeah? Rabbana innana amanna. Faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana
ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Ya Tuhan kami, sungguhnya kami telah beriman kepada-Mu. Ampunkanlah kami, ampunkan dosa-dosa kami dan hindarkan kami dari azab api neraka. Ya, ini wajib doa. Ni Allah beri dalam Quran ni doa wajib. Kenapa? Sebab Allah nak sangat kita masuk syurga. Bukan Allah nak nyusahkan kita. Allah, kalau boleh pinjam bahasa kita, Allah sedih kalau kita masuk neraka. Bukan itu tujuan aku cipta manusia. Aku cipta manusia tujuannya supaya dia beribadah kepada aku, hidup bersama manusia, berbuat baik sama manusia dan masuk syurga. Tujuan Allah cipta kita. Doa seterusnya, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'u du'a. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisimu zuriat yang baik, anak yang baik, anak yang soleh, cucu yang soleh, yang soleha, kawan-kawan yang soleh, yang soleha, anak-anak jiran yang soleh, soleha. Zuriat itulah semua. Jadi Ramadan ni kena banyakkan doa. Doa supaya Allah anugerahkan sifat-sifat soleh kepada semua manusia. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Ya Tuhan kami, kami beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan kepada Rasul, maka catatlah, cuplah aku minasyahidin, orang yang bersaksi. Jadi kita minta Allah, kita ni Allah ajar ni. Bukannya dia goyang-goyang seronok perasaan gitu. Aku dah buat baik, okey lah dah. Cukup. Kena naik lagi grade tu. Kita mesti merayu, merintih. Ya Tuhan kami, Rabbana atina bima andalta wa taba'na ar-rasul. Ya Tuhan kami, kami beriman dengan apa yang Kau turunkan kepada Rasul. Apa dia? Al-Quran, Al-Islam. Faktumna ma'asyahidin. Cuplah aku sebagai saksi. Jadi siapa bersaksi dengan Allah, bersaksi dengan Rasul, bersaksi dengan syahadat, bersaksi dengan Islam, masuk syurga. Bila hisap, tanpa hisap. Yang ni kita nak cari. Kita dah lama dah hidup ni. Kalau Allah masih hisap-hisap kita, Allah, kesianlah kita kan. Kesian diri kita. Jadi kita nak pergi satu tahap, masuk syurga tanpa hisap. Sebab dah lama kita beribadah. Itulah yang Nabi sebutkan. Allah malu kepada orang yang rambut putih. Allah malu dengan Imam Yaakob, rambut putih jadi imam. Sampai rambut dia putih. Apa maksudnya? Kalau dia berdoa, Allah tak kabul, Allah malu. Inilah peluang kita berdoa. Tak mesti rambut putih. Ada orang umur 100 tahun rambut hitam. Tapi maksudnya, maksud putih tu dah berumur. Dah lama dah hidup. Ibu nak tanya apa? Macam nak tanya. Yang rajin tanya ibu. Kalau abang balik rumah, dia saja bertanya. Oh, tanya sampai terduduk tu. Banyaknya soalan. Nak tanya apa? Tulis ke mic, boleh nak punya mic boleh. Tanya, jangan tak tanya. Tanya. Agak-agak apa? Kalau saya boleh tolong tanyakan, agak-agak apa tu? Baik. Ni doa ahli syurga tanpa hisap. Seterusnya, Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ibu nak betul step ke doa ni? Dah agak ada soalan tu. Balik catat. Jadi hilang tengah, hilang ujung, hilang pangkal. Nanti dia ada bagi pengusi, kita ni betul set. Tu baru suara. Ada dia tulis ni. Ada surah apa, ayat apa. Ni satu bab ni ada 1-5 muka, 4 muka setengah. Doa-doa dari Al-Quran.
disebutkan surahnya ayat berapa? Ya. Haji minta maaf, minta izin betul set eh. Minta SU betul set kan, berdari kan. Saya pula mengarah. Ini doa supaya kita Allah ampunkan kita punya kelalaian. Oh malaikat gembira tunggu kita. Orang malaikat tunggu kita dengan gembira. Bila kita nak mati? Hari-hari tanya, aku nak cabut nyawa ni. Aku malaikat kata, nak malaikat rahmat kata, jangan. Dia tengah rajin kuliah ni. Besok datang lagi malaikat rahmat cabut nyawa. Malaikat rahmat kata, belum. Dia nak khatam Quran tu, baru 10 juz. Ada malaikat membela kita kerana amal kita. Ya. Bila kita. Sebenarnya malaikat yang cabut nyawa Israel tu hari-hari ni, cabut abang hati ni. Malaikat rahmat kata, nanti duduk sop depan. Kalau dia tak ada sop depan ni, siapa nak duduk depan? Nanti, ya. Allahu Akbar. Nah, ni. Rabbana ighfir lana dhunubana ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, wa israfana dan keburukan kami, kelalaian kami, pembaziran kami, fi amrina dalam urusan kami, dalam kehidupan kami, wasambit aqdamana dan kukuhkan, mantapkan, umkan aqdamana pendirian kami, iman kami, amal kami, keyakinan kami, istiqamah kami. Wansurna alal qawmil kafirin, tolong kami daripada ancaman orang-orang kafir. Orang kafir manggil kuat mengancam ni. Di Malaysia ni gerakan kristenisasi sangat luar biasa. Ya. Sangat rajin. Saya pernah duduk di sebuah kuartus di Johor Bahru, sebelah tu ada gereja. Tiap hari minggu anak-anak muda bawa pokok. 10 orang. Kita nak kumpul 10 orang. Jenuh fungsi ni. Mana anak muda aku. Nak masuk neraka tu. Bersungguhnya mereka nak masuk neraka. Kita ni dapat 30-40 orang ni, tahniah lagi. Syukur. Tahniah tuan-tuan. Bersabarlah. Bersabarlah dengan nasihat-nasihat Allah ni. Mungkin suara saya yang tak elok. Tapi nasihatnya betul. Ya. Tak betul suara saya, intonasi, contoh. Itu saya minta maaf lah. Ya. Jadi kita mohon supaya Allah lindungi kita daripada gangguan. Idea-idea orang-orang kafir untuk merosakkan iman. Generasi muda. Ya, anak-anak kita, cucu cicit kita. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi, selamatkanlah mereka, selamatkan iman mereka. Bawalah mereka ke masjid ini, insyaAllah. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Anta waliyuna, ya Allah. Anta waliyuna, anta rabbuna, anta ilahuna, anta waliyuna, anta syafi'una. Itu kena bodek Allah lah. Pasal kita bodek lah. Kita kena angkat dia. Kena muliakan dia. Kena apa? Kena respect dia. Ya Allah, engkau lah yang memiliki kami. Wali, abang Haji ni wali mujibir. Ni sahabat-sahabat semua nanti wali mujibir. Boleh nikahkan anak. Orang lain tak boleh. Kecuali dia tak ada bapa lah. Pindah wali sultan. Wali hakim. Yeah. Jadi Allah ni wali kita. Penguasa kita. Apa tugas wali mujibir? Dia sediakan makan dari sebelum lahir. Bergempah pulas kerja. Masuk ibunya. Tapi walinya seorang lah, bapa dia wali. Dia penguasa, dia penjaga, dia pengurus. Itu wali. Jadi kita nak Allah wali kita. Jangan syaitan. Syaitan pun nak juga jadi wali.
Itu dibisik kita malah nantilah, nantilah. Alah, kan kau puasa, kan letih tu, bangunlah dulu. Nantilah, lambat lagi. Alah, puasa sebulan. Alah, Quran tak habis tak apa. Syawal besok boleh sambung. Ini wali syaitan punya pujuk. Kan? Oh, dia menghentak. Memang janji dia dengan Allah dulu. Dan Allah restui janji dia. Nak menggoda kita, nak memujuk kita, nak menyesatkan kita. So tak payah komplain lah. Kita je kena berhati-hati, bersiap sedia. Warhamna faghfir lana, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Warhamna, kasihani kami. Wa anta khairul ghafirin, dan kalau sebaik-baik pengampun. Ya, dalam doa lain tu, wa anta khairul rahimin, engkau sebaik-baik pengasih, sebaik-baik penyayang. Ya. Ada 10 minit lagi. Ya. Ini doa Nabi Ibrahim sahabat ni dalam surah mana tu? Rabbi Rabbi ja'ani muqim as-salat. Rabbi ja'ani muqim as-salat. Ini doa wajib. Wajib atuk, nenek, mak, bapak dibasahi mindanya, hatinya, lisannya dengan doa ni. Ini doa penyelamat bangsa. Penyelamat umat. Kita bukan sahaja kita nak fokus diri kita banyak silap, banyak dosa pada Allah, minta ampun. Tapi generasi kita ni, siapa nak doakan dia? Antara manusia yang rugi, bukan rugi macam mana, manusia yang habis tamat dia punya, nak cakap, kata macam mana, maksudnya gini, bila ibu ni doanya tak dihijab, lagilah ibu-ibu yang selalu dikipasi oleh kipas besar ni, kan, di masjid ni, doanya bumbung ni bertembus, malaikat pun malu nak bawa. Doa kau naik sendirilah jumpa Allah, malu aku nak bawa. Ini doa ibu bapa. Apabila seorang ibu meninggal, maka anak itu kehilangan, kehilangan syafaat ini, syafaat, syafaat doa ibu. Sebab itu sementara kita hidup ni, kita naklah banyak bacakan doa ni. Rabbi ja'alni muqimas salat, ya Allah jadikan aku orang yang istiqamah dalam solat. Wa min zurriyati, begitu juga zuriatku, anakku, menantuku, cucu, cicit dan generasi-generasi seterusnya. Ini doa Nabi Ibrahim ni, berapa generasi kita ni? Nabi Ibrahim sampai sekarang berapa ribu tahun dah. Punya panjang generasi Nabi Ibrahim. Generasi Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi ayah, Nabi Ismail, dan ujung tu Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Yakub, Bani Israel. Dan kita ni daripada lajur tu lah, lajur Nabi Muhammad SAW. Rabbi ja'alni muqimas salah, wa min zurriyati rabbana taqabbal du'a, ya Allah tunaikanlah, kabulkan doa. Rabbana ighfir lana, rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ni doa orang ahli syurga masuk syurga tanpa hisab. Sebab apa? Sebab dia sayang dengan generasi dia. Macam Nabi menangis mengenangkan generasi akan datang. Nabi menangis. Kita tak pernah menangis. Cuba berdoa je. Kalau tuan-tuan, ibu bapa dah sampai tak menangis tu, tanyalah. Siapa antara kita yang sudah menangis mengenangkan generasi yang akan datang, cucu cicit kita? Kalau sampai tahap tu, alhamdulillah. Paling tidak ni, Rabbi ja'alni muqimas salat, wa min zurriyati rabbana taqabbal du'a, rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ampunkanlah dosaku, dosa dua ibu bapaku, dan seorang dosa orang-orang mukminin di yaumul hisab, di hari hisab, hari kiamat, hari timbangan.
Boleh sikit lagi ibu? Ayah boleh eh? Sikit nak berai. Ini doa dari surah apa ni? Surah Mukminun ya. Doa ni sebelum kita menunaikan solat. Ya. Selepas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzubillahi min hamazatis syayatin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Aku berlindung padamu daripada bisikan syaitan. Syaitan ni berdonang sayang waktu kita semayang. Itulah waktu mereka paling gembira nak jumpa kita. Sebab dia nak kita sentiasa lalai. Seperti sebelum solat, lalai dengan kedai, dengan kereta, dengan rumah, dengan cucu, dengan dapur. Lalai kan? Jadi dia nak dalam solat pun macam tu. Dalam solat pun masak. Allah, dalam solat pun pergi bazar. Ha. Punya berat kerja kita kan? Nak bawa diri kita ni ke syurga Allah SWT. Ya? Sebab tu Allah beri alat-alat. Alat-alat ni. Ya, amalan-amalan ni. Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitin. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada bisikan gangguan syaitan. Ya. Wa'udzubika Rabbi ayyahduru. Ya. Aku berlindung padamu ya Tuhanku daripada mereka datang lagi. Ya. Syaitan sentiasa datang. Ya. Tak apa ibu yang harus hati putus stand. Nanti SU pun sampai tu putus stand. Ibu-ibu minta doa ni putus stand. Ayah pun minta tapi dia wakil ibu senyap je dia. Biasa macam tu lah. Wali-wali macam gitu je. Ini doa daripada surah Al-Hashr. Dalam surah Al-Hashr. Ini pun kena ada ya doa-doa ni. Ini doa untuk orang yang dulu-dulu. Kita jangan duk seronok doa untuk diri kita. Lupa pada keluarga, ahli, zuriat kan. Tadi dah ada doa dia. Dan jangan lupa orang yang dulu-dulu ni. Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Salih. Kan? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Isa, Yaqub. Sampai. Ulama-ulama, para sahabat, para tabi, tabi'in. Ulama-ulama, warasatul anbiya. Ya. Buat mereka tu ahli syurga dah. Bila hari hisab. Jadi kita nak syafaat mereka. Sampai satu masa nanti ada seorang hamba Allah soal siasat semua fail. Soalan terakhir. Haji Fazul, soalan terakhir Sakijan, kau boleh jawab ni kau selamat. Tak kau siap masuk neraka. Baik, apa soalan ni? Kau ada tak kenalan ulama-ulama orang-orang alim? Ramai. Aku ada orang alim. Cuba kesebutkan. Sebutkan satu-satu dia sebut. Maka dipanggil tok guru tu orang alim tu, betul ni? Dia kenal kau kenal dia? Ini murid aku ni. Masuk syurga ni. Ini syafaat orang alim yang dulu-dulu. Ini doanya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Imam Yaqub selalu baca ni. Ya. Imam kat masjid Johor ni popular doa ni. Ya. Ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan saudara mara kami, ulama-ulama dulu, orang-orang alim dulu. Nabi-nabi dulu, salafus salih dulu. Alladzina sabaquna bil iman, yang lebih dulu beriman padamu. Yang lebih dulu telah dicop olehmu masuk syurga. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah jadikan hati kami ini ragu-ragu berbolak-balik setelah kami beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, kau ni memang, kau ni sangat pengasih, pemaaf, penyantun. Kau ni lembut sangat ya Allah. Bukan lembut pondan ya, lembut jiwa, bahasa kita jiwa. Sifat Allah tu lembut.
Bila hambanya merayu malaikat, kau tunggu apa? Dia nak apa tu? Bagi. Kan? Jadi itulah yang kita nak, sahabat-sahabat. Ramadan ni, Ramadan cop syurga. Bila hisap, masuk syurga tanpa hisap. Antara amalan yang paling Allah tunggu-tunggu dalam bulan Ramadan ini, ialah banyakkan doa. Imam kita pun ajar kita dalam doanya. Apa iman dalam terawih itu? Allahumma inna nas'aluka radaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ya Allah. Allah ya Allah ya Karim. Ana jumpa satu buku tu, dia kata kena jadikan zikir. Doa masuk syurga tanpa hisab ni jadikan zikir, macam kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang anda belajar tu, dia kata mulakan dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa banyak terpulang. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim. Berapa banyak terpulang. Baulah Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya Allah wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Fa innaka khairur rahimin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al asri yang hijau ni, tanah hijau ni. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Allah ya Karim. Nah, semalam ada tazkirah di Kawad, bagi tazkirah di Masjid Usna. Dia kata, bila kita dah tunggu Isyrak ni kan, pastikan kita semayang sunat Isyrak di masjid, jangan buat di rumah. Dia kata, mesti di masjid, sebab kita berada di masjid. Allah akan beri ganjaran pahala macam kita haji dan umrah. Lama kan, pukul 5 dah tunggu, tiba-tiba kita balik syuruh Isyrak kat rumah, rugi. Mesti di masjid barulah Allah beri pahala haji dan umrah. Wallahu a'lam bishawab. Nasihat tuan-tuan. Allahumma barik lana.